Itulah tu. Diorang kapak je Udin dengan Udin tengah sembang guys. Udin tanya kenapa cari saya je dari tadi guys. Saya kacau macam tak. Jam, jam. Tadi awkward lah guys. Cuma kita dengan Echo tak ada lah rapat macam AP Brand. AP Brand dapat lah guys. Kalau Echo bukan tak rapat. Cuma dia macam berkawan, cuma tak bergaduh, berkawan. Cuma tak rapat, tak boleh bergurau, berpeluk-peluk macam tu lah. Bukan Pak Cam tengah on call dengan bini dia guys. Okay, apa ni? Lambat pula tu. Diorang memang deserve lah. Kalau diorang beria, diorang champion guys. Diorang champion MPLPH guys. Kita orang wakilkan SRG lah untuk bantai Echo. Jangan guys, coach TikTok ni dulu main montai guys. Montai sampai international guys. Jangan. Kalau saya nak hantar Ipan lawan pun, okay. Pan, kau tahu ke coach TikTok adalah kickboxing wakil Filipina? Tahu? Tahu. Serius-serius. Ni borak serius. Bodoh, dia wakil kickboxing Filipina. Kalau kau hantar kau lawan dengan coach TikTok untuk kickboxing, kau rasa kau boleh menang tak? Aku ingin dia, bro. Oh, doh, tak percaya dia ni. Kau berani tak? Aku gaduh tak pernah, Pan. Aungan. Takkan aku tak berani, Pan? Kita lelaki lawan lu, Pan. Kalah menang nombor 2, Pan. Betul, coach TikTok. Nanti saya tanya coach TikTok guys, orang lepak tu. Membadut. Habis kau tu duduk kat rumah aje. Bukan buat apa pun. Saya tanya coach TikTok eh. Ada tak? Tak ada pun. Ada coach TikTok fighter. Okay, kau pergi tanya coach TikTok. Jangan kau lah. Coach, before this you are MMA fighter right? Kau tanya macam tu. Kau lah. Kalau kau ada bahasa Filipina aku tak tahu pun. Janganlah takut pun. Aduh, lambat lagi tu. Sat gelap ni tu. Bye guys, it's on the way. Shuttle is here. Right. Jom tu, jom tu. Dah nak gerak eh. Go game coach. Coach, my viewer ask you. Before this you are MMA fighter, right? MMA fighter. Yeah. No. Yeah. Go game. Go game. Go game guys. Nah. Golden cowboy. Betul guys, dia MMA fighter. Korang tak percaya. Eh, mana kita tadi tu? Cam, mana kita Cam? Eh, aku rasa aku. Ini. Ni kita tu. Ni, Pan, sini Pan. Okey. Seorang ah. Bibi sini Bibi, kat aku Bibi. Hei, Bibi kalah sebab ada duduk tempat kedua sebab tak jumpa SRG. Mana ada? Bibi sini Bibi. Jangan support Gibi, nampak tekan live. Okay, go guys, let's go guys. Betul. Pegang. Cak, kenapa nak kalau aku live tunjuk bagi ni jam? Ha? Weep. Selatan tertinggi musik KL. Ada salji. Nani bi? Kau tali follow. Water boy duduk tepi. Aku kau harus mai gadis kau semua mana. Wek. Mai cakap satu. Jangan bodoh. Okay guys, kita saya bawa kau orang guys. Dah tu campur terus. Dia hon guys, ramai orang guys.
Tengok guys. Ada ni guys, CB guys. CB pegang kamera guys. CB, CB pegang kamera guys. CB lagi. CB. Peralihkan tu. Apa? Oh, itu kat sebelah sana kan? Tabrak-tabrak mas. Lumba kat si? Ramai pula. Tak laju. Tengok Ode guys. Kenapa Petrezizla Camilla? Aduh guys, banyak tu. Jujur saya cakap guys, saya live ni saya nak belanja korang ni guys. Viewer view kat sini, macam mana kat sini guys. Udah koyak ke? Bukan koyak guys. Hari ni kita orang bangun pukul 8. Penat. Nanti kat labas kita borak guys. Udah tak koyak. Mana ada siapa yang koyaknya guys. Tak ada siapa koyak-koyak. Oh, dia pun ada job apa kat sana. Saya pun tak tahu guys. Uish, dia bawa hantu. Siap kat kereta hantu dia tu. Bus dah ready tu. Bus dah ready tu. Kenapa tak drop kat depan sana tu? Drop depan sana lah. Kenapa drop kan? Aduh. Jauh tu. Ya, aku dah suruh dah. Baik tu, cam. Kenapa tak naik Lamborghini? Panas ke? Okay, dah sampai guys. Waterboy duduk. Tidak sih, Dennis. Epic bro! Haa, macam tu. Epic bro! Haa, macam tu. Elok-elok kat sana, bang. Ya, amin, insyaAllah. Ui, rasa ada bas besar, bas kecil, Dil. Punya kita kecil apa? Yang gede apa tinggal, Dil? Punya gua sih gede. Wah. Agak lain, ya. Dari Sus. Nadanya agak Sus. Which one? Pan yang mana pan? Besar sangat siap bas ni. Epic bro. Which one? Yeah, I think so. I want the big one. Oh, okay. Unlucky, mate. Yeah, ada lansi guys. Akhirnya ada lansi guys. Yeah. Waterboy duduk tepi. Gadisku, kau takkan faham. Aku pernah kena kecam. Okay lang. Masih ada anjay. Hi guys, do we have everyone? Okay, yeah. Yes, we yeah. Do. Okay. Thank you. Hi. Pleasure. You. I'll see you at the hotel. Alright, sure. Okay. Thank you, bro. Macam mana? Going to Garnata? Yes. Guys, semua hari ni agak penat guys. Dia macam vibe dia macam kurang happy lah. Tapi sebab penat bukan sebab kalah guys. Ni ada Udil. Udil. Dia tak dengar, dia pakai airport guys. Ada Udil. Ada Ripo, ada Ipan. Ripo bawa bini. Ripo bawa bini normal guys. Kalau Ripo bawa awek tu yang tak normal. Yang mana bang? Aish, sorry dobo. Tera. Interview Ripo eh. Aduh, sekejap guys. Sabar lu. Sabarlah bagi bernafas sekejap guys. Tapi function doh lansi bus ni doh. Serius. Dia semua sejak ada. Tidur luar nanti po. Po, kau pernah tidur luar po? Viewer tanya po. Tak pernah lagi. Eh. Po, kau nak hibur. Eh, jom doh. Aku nak makan pop ice doh. Aduh, aku? Kau tak nak bawa aku ke? Tak, kau tak nak bawa aku ke, Cam? Cik. Boleh jaga diri, ya? Kau tak nak bawa aku ke? Dah lah, bah. Kau ni asyik makan je. Aku tengok kau pergi mall tu setiap hari. Bukan aku makan kat mall tu, aku beli ubat. Eh, tapi solat dulu lah sebelum ke? Asal kan? Belum asal lagi. Kau tak jamak pun eh? Tadi dah datang dah jamak. B. Ya. Kau cek awet B, macam update kat awet hari ni kalah macam tu lah.
Aku pun tengok main apa. Main IG tu. Tengok, tengok IG kau. Sekejap berat. Boleh tak kita nak tengok IG kau? Sama-sama. Kita tengok IG. Kita pijak kepok aku. Memang, memang. Memang. Kau bukan pijak duduk ni. Tengok apa? Tengok IG kau lah. Macam main main dengan dengan viewer nak tengok IG kau. Macam kau tengok story orang apa benda semua tu. Okay. Scroll lah. Tekan IG lah. Nak tengok apa-apa lah. Yang laju-laju. Anip. Anip gemuk siap Anip ni. Justice for SRG. Justice for SRG. Boleh. Doa kau untuk SRG. Uish. Apa tu tadi? Tak ada apa-apa IG aku. Ada perempuan tu tadi. Perempuan. Itu kat IG. Ha, kan? Tengah siapa? Sekejap. Oh, kena ban eh? Kena ban eh kalau main IG? Lah, ha? Serius lah? Sebab IG kan? Oh, tak boleh sebut eh? Sebut. Aduh guys, asal panas sangat siap ni. Tadi nombor berapa, B? Nombor apa? Nombor apa tu guys? Ha, saya bukan tempat saya kat sini. Lalu sikit duk, lalu sikit. Saya kena duduk kat tepi tipan lah. Pan, kau jangan sedih lah, Pan. Mimpi buruk dia lagi. Kau ni Pan kuat lah. Kau sedih ke? Tak sedih. Tak sedih? Sekarang mesti kau lapar kan? Aku tengah penat dia lesu. Dia bila kalah kau jadi lesu maksud tak? Yeah. Kau rasa macam kau dah habis semua energi kau tadi. Kalau kau menang, babi aku bawa, aku angkat bas balik hotel bungok. Kau angkat bas? Kalau kau menang. Tak nombor siap kau Pan? Dah lah, dah lah kalah. Lepas tu aku boleh pergi montek Ultinata. Maksud. Faham, faham. Ada lagi bahan netizen untuk bahan aku. Faham, faham. Kau hati tembok Pan eh? Aku aku tidak dekat pushback. Aku tidak dekat pay. Aku nak backup. Aku time tu aku punya aku ada aku nak buat clarification. Dia clarification. Okey okey okey. Masa tu kau nak backup. Aku nak backup. Pastu okay. Kalau kau backup, kalau aku ulti flick kat situ, macam aku nak lari. Baik aku tak payah backup. Betul. Aku nak ulti, aku nak flick, lari. Maaf. Ulti aku tak kena siul. Ulti kau tak kena. Kalau aku ada ulti dah mati aku. Tapi kau rasa dengan kau ulti tu membuatkan kita boleh menang ke Pan? Tak. Tak juga kan? Eh, jadi okey lah. Mistake kau. At least kau belajar daripada mistake lah. Kira aku masih manusia. Aku ingat aku dah jadi robot lah. Yang memang takkan buat mistake lah. Memang betul. Apa pengajaran untuk hari ni Pan? Belajar. Pengajaran untuk hari pengajaran, ni? Pengajaran. Pengajaran. Keep work hard. Keep work hard. Salah. Pengajarannya kau bukan robot. Kau manusia yang masih ada kesilapan lagi. Oh, jadi kau kena belajar lagi lah. Kau kena belajar lagi. Okay, betul. Kalau aku setuju kata-kata kau. Betul. Faham. Tak ada kena mental pun guys. Kita orang okey lah. Macam nak punya manusia tadi selaku aku dah kalah ni. Ya, dua kau separuh. Kau nama kau Muhammad. Tak, pagi tadi lah. Pagi tadi dah bagus lah. Pagi tadi dah nice lah. Dah sedap lah Muhammad tadi selaku. Nah. Happy Brand pun kalah dengan Echo 4-0 tau Pan. Apatah lagi kita Pan. Tapi tak boleh, kita tak boleh jadikan benda tu sebagai alas. Betul. Aku saja je nak test kau. Push. Sebab bah, aku push. Lepak siap pas ni. Kalau ikut confident boleh menang. Okay, boleh faham. Menang. Walaupun kalau tak boleh menang pun kita kena pergi satu point. Okey okey okey. Faham, faham. Janji masuk playoff ah. Ha, masuk playoff dah. Ada rezeki. Okay, kau nak jumpa Onyx atau nak jumpa SRG? Aku tak kisah pun apa sabu-sabu ah. Tak kisah eh. Sebab aku rasa macam aku confident je. Fine. Okay. Tak. Okay. Sekarang ini bersalah aku, Pak. Okay. Kenapa pick Leomon? Okay. Ramai orang tanya, kenapa pick Leomon? Salah orang tanya ni. Kau kena tanya Coach Jeb. Why pick Leomon? Coach, people asking, why pick Leomon, Coach? Asli, check meta. Check meta? Check meta, guys. Check meta, guys. Okay, Bob. Apa komen kau sikit, ah? Tentang game tadi ya. Apa kekurangan tim yang kau rasa hari ni dan apa pengajaran dan yang kau belajar untuk hari ni? Kekurangan dia banyak lah. Banyak lagi lah. Banyak lagi lah. Okay. Kau kena belajar aiming betul-betul. Aiming betul-betul lah. Kalau tak nanti kau lompat dinding. Okay, paham, paham. Tak, soalan aku yang kedua, Pak. Kenapa lu not goal? Kenapa lu not goal, Pak? Salah orang lagi kau tanya. Kau kena tanya Coach Jeff. Jeff, why lu not goal? Ha? Mal said, try lu not. Try lu not, Mal? Bobo anjing, Mal. Okay, guys. So, untuk pengetahuan semua, draft tu, yang jaga draft adalah Coach Jeff. Yang jaga tactical adalah Pak. Cuma
draft tu dibuat Jeff dengan Pub, mereka dah bincang semua benda. Cuma kalau kalah tu, dan pick tu mengikut persetujuan player guys. Tak ada player cakap tak nak, kita paksa pick, tak ada guys. Ha, so kalau kalah, kita orang tak pernah salahkan draft. Yang tak boleh pilih pick Ipan je. Ipan je ke tak boleh pilih pick? Dia akan main Terizla, Ruby. We edit kan, tiga. Terizla, Ruby, edit. Hero lain dia dah delete guys. So kita orang dalam satu tim ni tak pernah salahkan draft. Kalau kalah, kalah. Kita orang akan belajar lagi, Pak. Betul tak, Pak? Dan kalau menang, menang lah. Salah, kalau kalah, salah Ipan. Kalah, salah Ipan, guys. Menang sebab zone. Okay, faham? So, tu je lah kau rasa, Pak, eh? Echo kuat tak? Echo... Echo kuat, Pak. Echo... Masih ada gap lagi lah. Masih ada gap antara homeboys dan Echo tu, masih ada gap lah. Akan defeat dalam tempoh 4-5 hari lah. 4-5 hari. Kita kena tengok lah siapa-siapa. Mungkin King SRG boleh membantai Echo. Okay, sebenarnya aku dah tahu jawapan yang the best lah. Ni orang cakap jawapan pembaris lah. Sebenarnya kita, bukan kita yang patut lawan dengan Echo. Sepatutnya King SRG lawan Echo. Sebab champion lawan champion dah. Kalau champion lawan runner up, susah abang. Itulah tu, dia kena run up jumpa run up. Macam kita orang jumpa Twisted Mind, Twisted Mind run up. Ha, betul. Ha. Kita orang jumpa babi. Kita jumpa Twisted Mind. Kita orang jumpa RSG SG, run up Singapore. Run up Singapore, betul. Run up kena jumpa run up, kan? Run up mana mana lepas guys, nak lawan dengan champion guys. So tak apa guys. Urusan Echo tu nanti kita lepaskan. Kita orang lepaskan King SRG guys. Jangan risau guys. Urusan Echo, urusan Onyx, jawapan dia dekat King SRG. Betul. Untuk Evos, Twisted Mind, Happy Brand, RSGSD. Betul. Happy Brand tak termasuk guys. Kita orang memang serahkan dekat King SRG lah. Faham? So korang kena support King SRG esok lagi benda. Esok tu support. Esok King SRG akan membantai King Onyx. Betul. Faham. So Pan, kau rasa SRG lawan Onyx siapa akan menang, Pan? Apa? SRG lawan Onyx. Kalau ikut preview saya, Pan, tak boleh lah nak bandingkan, Pan. Aku dekat ASF. Tak boleh jawab senang je kan? Kau nak pusing-pusing apa? Tak, dekat ASF SRG menang, Pan. Betul. Tapi itu tak main line up, tak ada Kyrie. Dan dekat SRG pun tak ada Kram dengan tak ada Innocent. Betul tak? Betul. Jadi diorang punya chemistry tu hilang. Okay. So, tapi siapa? Dimenangkan oleh SRG. Jadi cakap je. Tapi aku rasa SRG, dah okay, dah panjang sangat. Jawapan kau dah lebih 360 patah perkataan. Cuba kau bagi tahu SRG atau Onyx je, tu je. 50-50 lah, 50-50. Satu sama eh? Satu sama. So macam kau play safe lah. Kalau SRG boleh culik satu point, Onyx pun boleh culik satu point. Jadi sama-sama. Satu sama eh. Akan ada tiebreaker esok, percaya aku. Tiebreaker eh. Dia akan macam nanti ada, akan ada satu team yang kena BO3. Aku rasa diorang BO3 lah, bang. BO3 eh? Faham? Aku rasa lah. Tak, kalau macam tadi kita menang sama-sama kan, dengan Echo kan, kita macam mana, bang? Kita kena kita akan main tiebreaker nak menentukan siapa nombor 1 atau nombor 2. BO1 lah, BOE lah. BO3 lah senang cerita, kan. Jadi aku rasa akan dimenangkan oleh, kalau tiebreaker aku rasa dimenangkan oleh Onyx lah. Onyx. Oh, kau tak support Malaysia, Pan? Tak, kita bercakap fakta. Bak kata deal, takkanlah aku nak bercakap. Macam habis cakap kau, habis kau sebut Palatau klip. Palatau Kaizo Kusama, Ajo Mercury. Apa lagi, apa lagi guys? Klik guys, klik guys. Romin. Aku dah belajar daripada kesilapan aku. Okay. Aku cuba. Habis lah kau. Lepas aku kat final low bracket yang aku pergi ke final, aku cakap 4-0 pun aku kena entam lah. Padahal confident ni pun normal lah. Cuma berdasarkan kau tahu kekuatan Onyx macam mana. Sebab kau selalu, sebab aku macam selalu, aku kita tak pernah screen Onyx sebab kita tak kuat kan. Jadi aku tengok daripada luar, aku tengok daripada luar. Macam mana kau boleh tengok result screen orang ni? Tengok daripada luar. Tengok macam mana? Tu normal lah. Tengok diorang bantai tu. Bantai apa diorang bantai semalam? Falcon. Okay, Bo. Kau dah macam penat lah tanya Ipan kan? Okay. Yeah. Kau rasa King Onyx atau King SRG? Dua-dua ada kemungkinan boleh menang. Okay, dua-dua kan? Dia akan ada tiebreaker. Game ketiga siapa yang akan menang? Game ketiga, SRG.
SRG. Okay. Okay guys, ESP ni SRG guys. ESP ni Onyx guys. Okay, kau tanya apa jelasan ni pun. Okay, kau perjelasan sikit lah. Sebab ada King Innocent. King Innocent eh. Okay, jadi aku dah tahu lah. Jawapan siapa yang betul, aku akan belanja Pop Ice. Okay. Oh, tak apa. Dekat Onyx tak ada King lah. Oh, Onyx tak ada King lah ni. Ada. Lupi ni macam aku agak biasa. King Sans. Oh. Dia ada dua, dia melawan. So, satu King dekat goal lane, satu King dekat mid lane. Okay. So, jadi siapa yang King di situ? Jawapan kau berat ke arah SRG eh? Betul, SRG. Okay, kalau kau macam? Kalau aku SRG kan? SRG juga. SRG kita rasa memang Onyx tu celah gigi SRG sebab macam Lipo cakap lah, King Innocent kan. Okay guys, Kaizoku sama Ajoy Mercury Palatau, tolong clip guys. Weh, orang sana Onyx weh. Weh, orang sana Onyx tu. Kau seorang je Onyx tu. Okay, sabar. Kau Pap. Macam aku cakap, urusan champion ni kita bagi kat King SRG. Oh, so maksudnya kau rasa King SRG so, boleh mengimbangi King seorang King Onyx lah? Ya, yeah, betul. Aku rasa King SRG. King SRG juga? Woi, tiga berbalas satu eh. Ulang balik soalan tadi. Okay, sabar. Aku tak nak ulang lagi. Aku akan pergi lagi. Okay, B. Apa dia? Engkau, B. Siapa, B? King Onyx ke King SRG? King SRG. Woi, 4-1 tu. Sebab kita Malaysia Pride, Pak. Malaysia Pride? Yes. Baik. Kalau ada team Malaysia, kita kau sokong. Baik, siap. Okay, kita tanya Udil lah, Indo Pride, Dil. Lu ngantuk, Dil? Dil, lu rasa SRG lawan Onyx, siapa yang bakal menang, Dil? Kayaknya... Gua tahu sekarang jawapan SRG lagi. SRG ya? Sekarang lu yakin SRG ya? Okay, 5-1 guys. Okay guys, nak tidur tak boleh tanya kan. Coach. Coach, Onyx or SRG, Coach? Akadia or Coach Yap? Onyx. Okay, dua. Okay, Onyx Ipan dengan Jeff Onyx. Habis tak payah habis tidur guys. Okay, kita tanya Ipan. Ipan, sekarang ni Ipan, ada Coach Jeff je yang backup untuk jawapan kau, Ipan? Tak, aku Coach Jeff lagi lah. Dia terus Onyx, aku masih ada harapan SRG menang. Aku macam bila tiebreaker tu. Ha, kau dah pusi-pusi cerita lah kau. Lain dah kau ni. Cerita kau dah lain dah, Ipan. Ulang balik soalan. Cerita kau dah lain dah. Tak, kalau aku memang ke SRG baru menang. SRG aku aja je bagi macam ni. Biar dia dah klip, nanti diorang panas dengan aku, diorang bantai. Onyx buat twist. Sudah, play safe. Habis.